Nomor 8, Andi menabung uangnya di Bank X. Andi mulai menabung pada bulan Januari, yaitu pada bulan Januari, yaitu menabung sebesar 100.000. Jadi saya kasih nama tabungan satu adalah 100.000. Dan pada bulan berikutnya Andi menabung 2/5 kali lipat dari bulan sebelumnya. Jadi pada bulan Februari Andi menabung 2/5 dari tabungan bulan sebelumnya. Ya. Jadi T2 tabungan pada bulan kedua adalah 2/5 kali 100.000. Ya, 100 bagi 5 ini 20. 20 kali 2 ini 40. Jadi 40.000. Jadi tabungan pada bulan kedua adalah 40.000. Bulan Maret, Andi menabung sebesar 80% dari saldo bulan sebelumnya. Saldo ini tabungan total ya, tabungan pertama tambah tabungan kedua. Jadi saldo bulan kedua, ya saldo bulan pertama ya 100.000 ini masih ya. Saldo bulan kedua ini berarti 100.000 ditambah 40.000, ini 40.000. Berarti 140.000. Nah, tabungan pada bulan kedua ini 80% dari 140.000 ini ya, bulan ketiga maksud saya. Jadi T3 adalah 80%, boleh saya tulis 80/100 ya, kali 140.000. ini nolnya bisa kita coret ya, dengan ini 2 ya. Jadi 8 kali 14 itu adalah 112 ya, dengan 112 ya. Nolnya tinggal nambah 123. Ini 123, 112.000. Jadi pada bulan Maret tabungan ketiga adalah 112.000. Tentukan saldo tabungan Andi pada akhir bulan Maret. Jadi saldo pada bulan ketiga adalah saldo bulan sebelumnya 140.000 ditambah tabungan bulan ini, bulan Maret, bulan ketiga 112.000. jadi ini semuanya ada 252.000. baik, ini pembahasan untuk nomor 8.